Inilah video Let Call INF Tamami berbicara sebelum akhirnya dibacok anggotanya sendiri pada Sabtu 21 Oktober 2023. Video ini diduga diambil sebelum peristiwa pembacokan terjadi. Terlihat pangkat yang dikenakannya masih mayor. Demikian informasi dalam unggahan Instagram Info Komando Official. Dalam video terlihat perwira TNI berpangkat Letkol di Rimdam 18 Kasuari, Papua itu sedang memberikan briefing atau pengarahan kepada anak buahnya. Ternyata pernyataan yang ada dalam video tersebutlah memicu emosi anggota oknum anggota TNI mengamuk karena tak bisa menahan amarah. Pantauan Tribun Timur dan Satdik mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan merendahkan perasaan pelaku. Sementara keterangan dalam video terlihat tulisan sesaat sebelum Letkol Tamami diserang anak buahnya sendiri. Terlihat seorang perwira TNI AD berseragam lengkap memegang tongkat komando tengah memberi pengarahan. Dalam video itu, dia terdengar melontarkan kata-kata kasar terhadap prajuritnya. Usai kegiatan berakhir, pelaku menghampiri korban yang sedang berada di kantin dan langsung melakukan pembacokan. Setelah melakukan aksinya, pelaku pun kemudian pulang ke rumahnya. Sementara korban langsung dilarikan ke klinik kesehatan secara Rindam 18 Kasuari untuk mendapat penanganan medis. Kau beli sangkut habis ini, jelas? Iya. Hei, kamu nggak jawab? Jawab. Kalau kau nunggu negara ini ngasih, tahu narap? Katamu itu kau buka. Kau perhatikan semuanya manusia yang ada di depan kau ini. Perwira kau ngawasi. Tidak ada gerakan kau. Tidak ada gerakan kau. Oh, kau memang monyet kau. Tidak ada gerakan kau. Oh, kau memang monyet kau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.